saya tanya, ya. Situ sudah asrama sudah berapa tahun? Baru mau 1 tahun. Kelas berapa tuh? 10. Aslinya mana? Aslinya Kendil. 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 Kendil itu mana kan? Kedu itu. Kedu, Pak. Pasar Kayu. Gitu. Iya. Itu nek di asrama. Mas, Mas, ya di asrama harus bahasa Jawa apa bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa. Nyambung. Digilir. Digilir. Kalau hari apa, bahasa apa, gitu, cerita-cerita ke sisi. Lupa gilirannya. Oh, lupa gilirannya. Di acara. Nah, ini yang cantik katanya ini, rumahnya mana aslinya, Dek? Oh, mentalnya mental baja. Nah, ini Mbak siapa namanya? Nama saya Mbak Alia. Mbak Alia, iya. Dari mana asalnya? Dari Kaloran, Pak. Kaloran, Kauman apa? Kaloran. Ya, Kaloran ini? Kalorannya arah Semarang, Tiono. Tiono Kaloran. Dusunnya Tiono? Iya, dusun berarti Tiono. Berarti desu ya? Oh, pelosok. Sudah berapa tahun di asrama? 2 tahun ini, saya angkatan pertama. Kegiatannya apa saja di asrama itu? Bisa cerita sedikit? Kalau kegiatan di asrama sih biasanya seperti kayak di pondok-pondok pondok pada umumnya, ngaji, les, sekolah gitu ya. Gitu ya. Iya. Aturannya jam berapa sampai jam berapa kalau bisa keluar masuknya? Keluar masuk. Biasanya sih hari Ahad ya. Hari Ahad boleh. Boleh pulang. Enggak boleh pulang, cuma maksudnya keluar gitu. Keluar boleh. Ya, keluar ke izin kemana gitu. Kalau pulangnya sih jatahnya itu 3 minggu sekali per anak, tapi tergantung kalau ada acara penting juga boleh sih. Kurangannya. Sekian, terima kasih. Tiga latihan ada cerita? Iya. Berapa tahun lagi latihan ini? Cuma berapa minggu. Oh, minggu. Iya. Anu apa kan pidato apa kan rencananya? Ini menjelaskan tentang hadis Arba'in Nawawi. Oh gitu. Itu dari mana aslinya? Saya dari Karangtejo Jumbo. Karangtejo Jumbo. Namanya siapa? Namanya Asyanada. Di asrama itu aktivitasnya mulai pagi sampai malam, ceritakan dikit bisa? Dari pagi bangun jam 3, jam 3:30, terus sholat tahajud, terus subuhan jamaah di masjid. Habis itu kita ngaji Quran, terus pulang sekolah sampai jam 2:30. Terus pada hari-hari tertentu biasanya les. Terus kalau asar harus juga jamaah. Kalau duhur jamaah di sekolah. Terus maghrib lalu ngaji lagi, ngaji Quran. Terus isya, habis isya baru ngaji kitab. Terus bisa tidur. Tidur. Kira-kira jam berapa bisa istirahat tidur itu? Biasanya istirahat jam 9 sampai jam 10-an. Jam 10-an udah tidur. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan dari Bapak Muhammad Ansori selaku perwakilan dari wali santri. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bitta'allumi wa tadabburil ayatil qur'aniyah wal kauniyah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa qataflah maritaba'ahu dawa sabilah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Hadrotal muhtaromin, para alim, para kiai ingkang kita ta'zimi, walal akhas panjenenganipun Gus Lubab Bapak Kiai Haji Ilmi Masyhar selaku kepala madrasah, para pengasuh asrama Yambuul Hikmah ingkang kinormatan, para pinisepuh dalah sesepuh ingkang satu kinabekten, para wali santri samudayanipun dalah anggota keluarganipun ingkang kita hormati, minangka pambukaning atur puja puji syukur kaunjaken ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala,
Dene sampun kepareng paring pinten-pinten kanikmatan dalah kanugrahanipun ingkang arupi kabeh kesuwarasan kegiatan dalah yuswa panjang katiteng siang menika kita sedaya saged kempal manunggal silaturahim wontene papan panggenan ngriki kanthi ginanjar wilujeng rahayu widodo kalis ing sambikala minangka wujud syukur dhateng sedaya sinugrahaning Gusti ingkang Maha Kawasa menika. Semoga kita keroraken kandhawasan tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Salajengipun Syekh Rahmat sallam kawilujengan mugi tansah kaluberaken katetepaken dumateng junjungan kita pepunden kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita kadang-kadang syafaatipun mugi-mugi kanthi kita dados umatipun kita kagolongaken ewonipun tiyang ingkang wilujeng wiwit donya dumugi yaumil kiamah kalebet panjenengan sedoyan kula Allahumma amin. Niki kula tangagem basa Jawa mawon nggih. Nek bocah-bocah mau nganggo basa Inggris ki ndak ya do mudeng kabeh. Kita padha gedhek kabeh berarti ra mudeng nggih padha kula nggih. Nek pancen santri-santri kudune nggih ngoten niku ben wong tuane ki seneng. Nek anak-anak sing ning asrama ki wis iso basa Arab, iso basa Inggris alhamdulillah. Sadaringe nyuwun pangapunten. Wau dalu niku koleh kula niku angsal undian. Undian ki dudu saka bank, dudu saka lembaga napa-napa. Undian ki ternyata kon makili wali santri. Dadi nyuwun ngapunten niki kedadian. Alhamdulillah wa syukrulillah. Saat menika kita sedaya saged kempal manunggal. Mugi-mugi pakempalan kita yang wekdal menika kaetang minangka amal soleh pikantuk ganjaran silaturahim saking Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Para rawuh kakumiwah putri ingkang kinurmatan, kula atas nama wali santri ingkang sepisan ngaturaken agunging panuwun dumateng pimpinan madrasah, dumateng para pengasuh asrama ingkang sampun sabar ikhlas bimbing putra-putra kawula. Mugi-mugi perjuangan amaliah para pengasuh, para ustad-ustadah dipun tampi wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kula selaku wali santri nggih nglenggono sing jenenge santri kuwi ora kabeh sregep. Ana sing rada bergudul barang. Nyatane wektune salat dadak digugah, dijejuk ora kena, digrujuk banyu barang, pun mboten napa-napa demi kebaikan lare-lare kula mboten napa-napa. Salajengipun kula atas nama wali santri estu-estu ndedonga mugi-mugi Bapak Taufik, para pengasuh, para ustad, para ustadah dipun paringi kesabaran, tetap istiqomah, semangat anggenipun didik generasi bangsa yang akan datang menika. Sebab ningali kawontenan pancen sakniki niki bocah nek ora dipondhokake, ora diasramake, niki nggih tantangane estu aurat. Kalau sampun dipun kendhakaken salah satu tantangan nyata bagi generasi milenial adalah setan setan gepeng. Allahumma inna na'udzubika min setan gepeng. Sing penting santri-santri dipun arahaken dengan kemajuan teknologi dan informasi agar dimanfaatkan dalam kebaikan, dimanfaatkan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Salajengipun
kepada anak-anakku para santri, berbahagialah Anda sebagai santri milenial bisa tinggal di asrama. Anda tinggal di asrama, saya yakin akan memberikan banyak manfaat. Ibadahnya bisa terjaga, terpantau, pergaulan bisa terkontrol. Sebagai santri-santri milenial, hendaklah menjadi pribadi-pribadi yang optimis. Tidak boleh pesimis. Apalagi dalam sejarah tercatat bahwa para pejuang, para pahlawan kathah ingkang latar belakangipun para santri. Pangeran Diponegoro sing gawe frustasi Belanda, sing gawe bangkrut Belanda niku nggih seorang santri, biyen nyantrine karo Kiai Hasan Besari Ponorogo, sinau ilmu hikmah dateng Kiai Nur Muhammad Ngatiwongso Salaman Kabupaten Magelang, lajeng sinau kitab-kitab Salafiyah ugi Pangeran Diponegoro. Kowe toke pahlawan nasional janjane niku nggih santri tulen. Panglima Besar Jenderal Sudirman niku ya seorang santri. Ketika perang gerilya dalam kondisi sakit, ora kendat anggenipun zikrullah, ora kendat anggenipun qiraatul Quran. Mbah Hasyim As'ari santri tulen. Kiai Haji Ahmad Dahlan niku nggih santri tulen. Makane sakniki nek Kiai Ma'ruf Amin dadi wakil presiden ki ya ora gumun. Sebab kiprah santri niku sudah dirasakan oleh bangsa ini sejak sebelum Indonesia merdeka ngantos sakniki Indonesia merdeka. Jadi siswa madrasah, jadi santri asrama Yambu'ul Hikmah harus menjadi pribadi yang tangguh, yang optimis, yang siap disiplin, mau belajar dengan sungguh-sungguh. Kula niki gadah tiang sepuh, terus terang mawon. Niki mondok sepuh teng Payaman. Ternyata saya mondok teng mriku niku kathah sanget. Ana sing umur 70, bahkan lebih dari usia 70 tahun. Rata-rata nek tak takoni niku mergo biyen nom-nomane ke getun ora mondok. Mandang wis tuwek-tuwek gek do mondok, diterangake mlebu kuping tengen metu kuping. Ana sing cah cilik-cilik ngoten kan insyaallah ana atare. Dadi diterangake ki ana bekase wonten labetipun. Dados alhamdulillah para santri niki nggih mau wis ana Inggrise barang, Arabe barang. Wa ayuhat talabah arju minkumul afwa li anni fi fursatin muakkadah an astarih min at-ta'lim wa musahabatil khatabah al-arabiyah wa idza qad qaruba makani li syughl fa insyaallah sa'astarik aidan fi musahabatil khatabah al-arabiyah. Niki akhir tahun 2018 kula nggih saking senenge anak kula teng asrama niki kadang-kadang kula niku sok ngancani khitobah bahasa Arab. Ananging mulai Januari tugas kula niku dipindah teng Tretep. Dadi wis tenagane niku wis loyo boten saged ngancani sinau khitobah malih. Lah niki mangke nek kula saged pindah teng tempat kerja ingkang caket-caket, insyaallah mangke kula kancani malih lari-lari niku anggenipun sinau khitobah al-arabiyah. Niki janjane nggih pun kula rancang di semester sekarang ini sudah saya rancang untuk hiwar wa fahmul istima
kurikulum sudah saya buat, tetapi tiba-tiba saya dipindah di pucuk gunung teng tretep mriko. Dadi ne biasanya hari Sabtu ananging untuk sementara Pak Taufik nyuwun ngapunten kula leren sik. Mergo nggih kawontenan, dadi nek setuke wis tinggal sisa-sisa tenaga teng omah mengkari loyone ngoten mawon. Malah ngancani bojone kadang-kadang sok tak lirwakake kuwi bojo dhewe. Salah jengipun engkang angka tiga, harapan kula dateng rencang-rencang para wali santri, monggo putra panjenengan sedaya menika kala-kala diarohaki, diberi semangat, dipun dorong supaya sregep anggenipun sinau, tekun anggenipun ngibadah. Sebab janjane sing duweni tanggung jawab didik anak niku lak wong tuwa. Dadi ya kleru besar nek wong tuwa teko-teko pasrah bongkokan dateng para pengasuh. Pramila kalau sampun dipun ngendikaken Bapak Kiai Taufik, harus ada komunikasi antara pengasuh dengan wali santri. Lan alhamdulillah sanajan anak kula niku teng mriki nggih nembe setunggal tahun, bahkan satu semester niku kuwi kula pun ngrasake mafangate Pak Taufik. Matur nuwun. Biasanya anak kula niku nek ngomong kali kula mboten ate basa, Pak wis madang apa urung? Wis aku ngono. Di ngapura ke tantekke jatahmu aku ngono. Ning mandang telung wulan teng mriki kok kula kaget. Pak, dinten Minggu enten acara napa mboten? Maces ngono Pak. Kula niku maces. Biasane ngomong sok jangkar, basa ngoko kok teko-teko iso basa. Ning omah ya ngono Pak. Niki meh buka ngersake unjukan napa. Kek ngomong ngono aku wis maces niku Pak Taufik. Biasane ngomongnya ngoko kok teko-teko basa, lak kaget kula. Tapi alhamdulillah menika sampun wonten efekipun, wonten manfaatipun. Mbok bilih mekaten sambutan kula minangka wakil wali santri sepisan malih ngaturaken agunging panuwun dumateng para ustad, para ustadzah, Bapak Kiai Taufik saha para pengurus asrama ingkang sampun kersa mbimbing kula wentah didik dhateng putra-putra kawula. Mugi-mugi kesungguhan panjenengan anggenipun membina didik putra putri kawula menika dados tabungan kesenangan panjenengan ing dinten akhir. Allahumma amin. Cekap semanten lan makaten pamatur kula mbok bilih wonten kelenta-kelentu panjenengan kula matur. Kula tansah nyuwun agung ing samudra pangaksami, kita pungkasi billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wallahul hadi ila sabil rasyad. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal kula konturaken dhateng panata adicara, nuwun matur nuwun.